aku manggil-manggilin kamu, kamu gak ada nyaut-nyautnya. Apaan sih, Rin? Ngapain lo ngeliatin gue kayak gitu? Rin, gue heran deh, Bel. Lo tuh makin hari tuh makin aneh, tau gak? Masa tiba-tiba lo nginep di rumah tante lo, gak ada angin, gak ada hujan? Ya apa salahnya gue nginep di rumah tante gue? Gak apa-apa dong, lo juga bebas nginep di rumah gue. Ya maksud gue, ya kenapa gitu lo? Tante lo tuh tante yang mana? Tante dari mama atau tante dari papa? Terus dia namanya siapa? Terus dia tinggal di mana? Ya, itu tante gue yang gak perlu kepo juga lah lo. Tante gue yang mana? Itu kan lo aja ngomong gelagapan kayak gitu. Bel, lo tuh udahlah, lo tuh gak bisa bohong. Kelihatan tau kalau bohong. Bener-bener sih Arin, susah banget dibohongin. Pasti Arin curiga deh sama gue. Ini semua gara-gara mamanya sih. So jual mahal banget semalam sampai gue ketiduran di kosan dia. Bel! Ih, lo malah bengong lagi. Udahlah, gue tuh kan bestie lo. Lo ceritain aja apa yang lo mau ceritain ke gue. Kayaknya gue emang gak bisa ngeles lagi deh. Apa emang sekarang ya waktunya gue jujur soal hubungan gue sama my mamae? Bel, lo duluan. Enggak lah, lo duluan aja. Enggak, lo duluan. Mau ngomong apa? Ya lo duluan aja lah, Rin. Biasanya juga lo gak mau ngalah kok. Ya udah, sekarang gue mau ngalah, lo duluan. Enggak lah, lo duluan aja. Lo aja. Mau ngomong apa sih? Iya, mau sampai kiamat nih, lo duluan. Udah, lo duluan. Ya udah, makanya ngomong aja. Lo mau ngomong hubungan lo sama Aldino ya? Astaga Bella, apaan sih? Udah buruan nih, gue lagi nyetir. Ih, gue jadi gak fokus. Ya udah, makanya fokus nyetir aja. Ya udah, ceritain dulu. Apa lo mau ngomong apa? Gak ada, gue gak mau ngomong apa-apa. Dapat tanah. Aduh, ya Allah. Bismillah. Aduh. Ini gerbang beracakan. Pak Tarno. Pak Tarno, sini dulu, Pak. Sini dulu. Ada apa sampean manggil-manggil saya? Bukain gerbangnya dong, Pak. Lagian saya telan cuma bentar doang kok. Mohon maaf, enggak bisa, tak iya. Sekali eno tetap eno, tak iya. Pak, saya beliin bakso deh, Pak. Satu porsi, dua porsi, Pak. Pak Tarno. Kayaknya gue pernah liat nih orang. Kalau nggak salah dia itu kan Rico. Nih orang kayak nggak asing mukanya. Nabrak lagi. Au. Itu kan motor yang gua tabrak kemarin. Apa mungkin dia orang yang gua tabrak? Rin, lo gak pakai mata ya? Lihat gerbangnya tuh ditutup. Makanya mobil gue gak bisa masuk. Hey, lo kalau mau nangis, nangis aja. Gak usah ditahan-tahan, gak baik lo. Tapi kalau mau nangis, gak mau diliatin sama yang lain, gak mau diledekin, gue sama Rara anterin lo ke toilet. Gimana? Gak usah, saya nyung, gak apa-apa kok. Aigo, Cak, tapi lo tuh kelihatannya masih galau banget tau. Beneran gak apa-apa? Iya, Rara, Michelle, udah. Kalian berdua gak usah khawatirin Inyong ya. Inyong baik-baik aja kok. Udah, tapi lo harus ingat satu hal.
lo tuh gak boleh bohongin diri sendiri, oke? Kalau lo masih suka sama Bona, ya lo bilang aja. Jangan sampai nanti lo kayak gue. Gue waktu itu bohongin diri sendiri, akhirnya apa? Akhirnya sakit sendiri, susah sendiri. Jangan sampai kayak gitu ya. Jujur aja sama perasaan lo. Rara tuh bener lo, Cak. Jadi lo tuh jangan pernah ngambil keputusan pas lo lagi emosi. Jangan lo nyesel ntar, karena tuh cuma emosi sesaat, ngerti gak sih? Iya benar. Jadi lo pikirin baik-baik, baru lo ambil keputusan yang menurut lo benar. Ini kayak gue lo mutusin Davin tiba-tiba gara-gara gak direstuin, akhirnya galau-galau juga sendiri. Man, Man. Hah? Mukanya masih tekuk. Waduh, kayaknya ada yang lagi galau guys. Mikirin si siapa tuh pacar kembarnya itu. Karena pacar kembarnya lagi perang saudara. Rebutkan. Cak, kalau pacar kembar lu dua-duanya kau, mendingan sama gua aja. Tapi gua liat-liat gua tuh kesian tau sama Rosa, ya kan? Masa cantik-cantik begini seleranya pengawal IPS, ya? Aduh. Ardi! Kalian berempat bisa gak sih? Gak nyari gara-gara sehari aja. Suka banget ngerendahin orang kayaknya. Iya, dan harus kalian tahu ya, masih mendingan Bona kemana-mana lah. Bona tuh bisa bikin Rosa jatuh cinta. Sedangkan kalian apa? Gak ada yang pengen suka sama kalian. Ih, siapa juga yang pengen suka sama tukang bikin onar? Eww. Nipa mau sama gua. Siapa yang bilang? Mimpi. Makanya lo pada belajar, bukan pacaran. Makanya lo pada tuh jangan jadi jomblo galak. Jomblo ngenes kagak laku-laku. Kariko pasti masih ingat kalau gue pernah mukulin dia. Meskipun kejadiannya udah 2 tahun lalu, dia pasti masih ngejar gue sampai sekarang. Gue cari! Kenapa selalu ada aja halangan buat gue bersatu sama Riva? Dulu Aldino, terus Monik, sekarang kakaknya Riva. Kayak apapun perjuangan buat gue bersatu sama Riva, gue ngerasa bakal sia-sia karena kakaknya Riva gak akan pernah nerima gue sebagai pacar adeknya. Aku manggil-manggilin kamu, kamu gak ada nyaut-nyautnya. Kenapa sih? Gak apa-apa. Kamu kenapa? Kamu sakit? Hah? Kamu ngomong sama aku kalau kamu sakit loh. Aku gak apa-apa. Kamu bohong ya sama aku ya? Kamu pasti ada sesuatu kan? Kenapa kamu gak mau cerita sama aku? Kamu ngomong aja, kenapa? Gue gak mungkin cerita ke Riva kalau gue kenal sama kakaknya. Karena kakaknya pernah gue pukulin dulu. Ayo, cerita ke aku, kenapa? Aku gak apa-apa, aku ke kelas. Hah? Tarzan! Pak Tarno! Pak Tarno, tolongin kita dong, Pak! Bukan gerbangnya, Pak. Janji cinta pada bangsa dan negara. Pak Tarno, bukain gerbangnya nanti. Nanti saya traktir, Pak. Satu minggu makan di restoran. Bener, Pak. Bukain, please, Pak. Oh.
tolong Pak. Kenceng. Pak Tarno. Pak Tarno. Cari Pak Tarno. Cinta pada bangsa dan negara. Yeay. Pak Tarno, kalau Bapak nggak mau bukain gerbang ya, saya bakal manjat nih. Emang lo bisa manjat? Gue juga gak yakin nih main muco-muco lovonya Madam Pretty bisa manjat. Lo dong ngeremen gue, ha? Lo cuma manjat gerbang ini, ya gue bisa lah. Ya udah, coba. Oke, gue tunjukin. Lo gak tau aja apa? Ntar. Negara IPA. Biarnya paling gue dia gak bisa. Lon! Ini nak kena nih sukanya bikin masalah. Mas! Kau malah manjat aja. Makanya bukain gerbangnya, Pak. Mas Al, sampean anak IPA kan? Sampean gak takut nanti dihukum sama Pak Togar? Aduh, Pak Tarno makanya bukain pintunya, jangan cuma nyanyi-nyanyi doang. Sebelum kita kena hukum ini. Bener, Pak Tarno. Nanti dicariin istri sama Arin. Iya, pasti Bella. Saya cariin makanan. Plus istri. Istri yang bisa bikin makanan. Iya, enak lagi. Iya. Mau kan bukain, Pak Tarno? Woi! Ago ya emang? Turun kau! Albino! Kau mau jadi maling apa mau jadi pelajar? Terus gimana, Bel? Pelajar, Pak. Pelajar tapi kau loncat-loncat. Turun cepat. Apa-apaan sih ini? Ya maaf, Pak. Marahin terus, Pak Togar. Marahin. Cepat! Tapi tinggi banget, Pak. Saya nggak berani turun, Pak. Ayo langsung jungkir balik kau. Naik aja kau cepat kali kok. Turun makanya. Bentar. Gimana dong nih? Tinggi banget lagi. Ya udahlah, ini mah kita udah siap-siap aja kena hukum hormat yang bendera. Lu sih, makanya siap-siap tuh jangan lama-lama. Apaan kok nyalain gue sih? Ya iyalah, siapa suruh dandan dulu, apalah dulu. Kalau gue bau ke sekolah emang lo mau temenan sama gue? Kalian nakal banget sih pulang pagi. Apaan orang gue dari rumah tante gue deh? Oh. Ih, lo nya aja yang gak jelas tuh.